Siapa yang menang, dia yang tulis sejarah. Betul? Siapa menang, dia tulis sejarah. Tahun 50-an dulu orang sebut Tok Janggut, Datuk Bahaman, semua ni pengkhianat. Tapi sekarang kita sebut nama baik. Bila kita sebut, baru anak-anak muda faham. Raja Fisabilillah ni siapa? Ada kena-mengena dengan Sultan Selangor. Ada cerita zaman Sultan Lumu dulu ni. Tapi nak cerita, dia orang Bugis. Orang Makassar, kejak Belanda sampai Melaka. Mati syahid, pegang kitab. Sebelah tangan pegang kitab, sebelah tangan pegang bilah. Sultan, syahid. Kita tak sebut mereka syahid. Membuatkan kita rasa macam kurang feel. Kita tak sebut Tok Janggut. Ada orang kata mati, ada orang kata dia tak mati. Kena bunuh. Kalau ikut orang British, dia kata mati kena bunuh. Ambillah dia, letak kepala bawah kaki atas usung pasir putih sampai Kota Baru usung. Kalau siapa lawan British ini nak jadi dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Saya hormati al-fadil tuan imam, tuan pengerusi, jawatan kuasa. Seterusnya hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, limpahan rahmat, kasih sayang dan taufik yang Allah beri pada kita pada malam ini. Dengan taufik itulah maka kita pada malam ini insya-Allah dapat bersama. Intizarus salah ba'da salah, menunggu salat sehingga masuknya waktu salat yang satu lagi. Tuan-tuan tak apa, ini anak saya. Ha, macam ni. Dia naik tak ada apa kan? Tak ada apa. Baik, insyaAllah. Ini biasa lah. Baik, tuan-tuan. Rahman. Ha, tu. Apalah. Baik, tuan-tuan. Kita sambung. Tuan Imam sebut. Memang saya dah baca hari tu mungkin lompat-lompat dalam pembacaan kitab kita. Tambah-tambah pula, kitab ini berkenaan dengan adab. At-tibyan fi adabi hamlatil Quran. Dia adab. Adab. Dulu saya pernah sebut, ramai ulama mengarang kitab adab. Imam Abu Hanifah pun juga karang kitab yang serupa, Al-Alim wal Muta'alim, bab ini. Karang juga. Cuma ulama dulu, apabila dia karang kitab berkenaan dengan adab, ada ketikanya dia tak tulis secara detail, tetapi mereka sampaikan bagi wasiat, maka anak murid tolong catat. Wasiyah. Contohnya Imam Abu Hanifah. Lahir 80 Hijrah. Meninggal 150 Hijrah. Bila dia sebut, dia cakap, orang tulislah. Orang menyebut, ulama-ulama imam mazhab ni dalam dunia ini yang layak buka mazhab, ramai. Atta, Rabi'ah, Mujahid. Bukan jahit Allah tu. Apa-apa? Apa? Auza'i. Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah. Sufyan Al-Thawri. Ini tokoh-tokoh yang besar. Cumanya, inilah yang dinamakan barakah. Salah satu keberkatan ialah apabila adanya anak murid yang istiqamah bawa school of thought, bawa pemikiran mereka. Catat. Bina dengan begitu cantik. Usul fiqh dibina, metodologi dibina. Akhirnya orang ingat dan kekal lama. Tu fiqh kita ni, masyhur di dunia, ada empat mazhab. Imam Abu Hanifah, dia ada anak murid dia. Orang menyebut, kalaulah tidak adanya Abu Yusuf dan Abu Hasan Al-Syaibani, guru kepada Abu Hanifah, maka Abu Hanifah tidak akan dikenali.
Kalaulah tidak adanya Abu Hanifah, maka Abu Yusuf dan Abu Hasan Asy-Syaibani juga tidak akan dikenali. Maksudnya berkah kedua-dua orang. Yang atas pun baik, yang bawah pun macam tu. Sebab tu tuan-tuan tengok tok guru pondok. Kadang-kadang dia alim. Tapi ada ketikanya bukan tak berkah. Tetapi ada ketikanya nak capai anak murid boleh menggantikan tempat dia tu kadang-kadang habis. Bila habis meninggal tok guru pondok, maka nak cari pewaris itu tidak ada. Susah. Susah. Haibah. Sebab itu bila kita tengok wasiyah Abi Hanifah li wasiyah Abu Hanifah li Abi Yusuf sebagai contoh. Anak murid yang paling kanan contoh. Anak murid paling kanan ini iaitu orang yang duduk dengan dia 17 tahun. 17 tahun dengan Abu Hanifah. Tak lari pergi mana. Sebahagian riwayat kata bila Abu Hanifah, dia ni orang miskin. Bapa dia tegur dia, kata Abu Hanifah ni makan beras lain, makan gandum lain. Gandum yang dikisar lembut. Kita ni grade B lah. Dia nak bagi tahu kata Abu Hanifah ni orang kaya. Dia tak apa, dia mengaji, dia kaya, dia buat dia bisnes. Sebab tu tuan-tuan kena faham. Abu Hanifah ni orang tak ingat, sampai zaman dia orang pun confused. Dia ni pedagang ataupun seorang ulama fiqah. Sebab dia kaya. Maka anak muridnya Abu Yusuf, dia mengambil pendekatan, bukan dia yang minta duit dengan orang, tapi anak murid yang tak ada duit, dia tengok Abu Yusuf tak datang. Bila datang satu hari dia panggil, dia cakap kat belakang, dia tanya, kenapa? Nahnu kaumun miskin, aku keturunan orang-orang miskin. Maka dia pun kata, ambil duit aku 100 dirham, engkau mengaji. Tak cukup duit mengaji. Dia yang sponsor anak murid. Dia orang kaya. Dia memang kaya. Kalau kita baca sejarah orang yang mengaji bidang kewangan Islam, dia akan sebut antara kitab berkenaan dengan fiqh kewangan Islam, antara orang yang hebat, antaranya Abu Layth. Bukan Abu Layth, Al-Layth. Al-Layth bin Sa'ad. Imam Syafi'i kata, afqahu min Malik. Lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi Layth bin Sa'ad ni, orang tengok dia terlalu kaya sangat. Dia pun kadang-kadang, bila kaya sangat pun orang rasa macam kurang fiqh orang ni, dia nampak macam kaya sangat. Kita kena faham. Sebab itu tuan-tuan kena tengok. Kita nak betulkan drama Melayu kita hari ni. Drama Melayu ni yang kaya jahat. Betul tak? Yang miskin selalunya baik. Kita betul kan? Saya pun tak pasti kenapa orang tutup cerita tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 tahun berniaga. 23 tahun menjadi rasul. Dia berniaga. Ada riwayat sebut bila orang Bahrain datang, Nabi tanya, "Mana ketua rombongan bisnes engkau?" Maka datanglah Al-Ashaj, hadith famous, datang. Ashaj datang. Maka Nabi tanya dia tentang Bahrain. Nabi sebut geografi Bahrain. Orang tanya, mana Nabi tahu? Nabi kata, aku dah lama dah pergi buat niaga kat sana. Nabi sebut tentang Syria pada umur 12 tahun. Nabi cerita, Nabi pernah duduk dekat Yaman, pasar orang Habsyah, pasar orang Afrika. Nabi ambil barang orang Cina, orang India, jual ke Mekah. Nabi ni orang yang hebat. Bukan pengembala kambing macam Ahmad Al-Bab saja. Tapi dia buat bisnes yang betul-betul hebat. Sebab itulah cerita mudharabah. Saya ingat kita waktu sekolah menengah, baru kita dengar ada sebahagian bank mula perkenalkan mudharabah lah, macam-macam lah kan. Waktu tu rupanya Nabi dah buat mudharabah pada zaman dia. Dia share, kongsi modal dengan Khadijah binti Khuwailid. Lalu ada orang tanya, ustaz, kalau tidak, mana mungkin Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq tentang 10 mubasyirin, 10 orang dijamin syurga, sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni ada sebahagian sahabat yang tak disebut dalam 10, tapi Nabi bagi syarat masuk syurga. Nabi pernah tunjuk cerita Bilal, Nabi dengar terompah dalam syurga. Tapi kalau Nabi sebut yang 10 orang dijamin syurga itu, yang kita kenal, 4 orang tu. Wajib ada 4 orang tu. Ulama kata entahlah kenapa Allah mentakdirkan keempat-empat khulafa ar-rasyidin itu bermula dengan huruf ain. Abu Bakar, kita panggil Abu Bakar, namanya yang sebenar Abdullah bin Quhafah. Ain, Abdullah. Nama dia Abdullah. Orang dulu panggil Abdul Ka'bah. Abdullah, nombor dua, Umar, nombor tiga. Osman, nombor empat, Ali. Empat-empat Ain. Empat-empat Ain. Lepas tu pula orang tanya cerita tentang Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar pahalanya besar? Kenapa Nabi memuji Abu Bakar? Belum ketuk pintu lagi, Nabi kata, akan masuklah ahli syurga. Sahabat Nabi buka pintu, nampak Abu Bakar. Umar ketuk pintu, Nabi kata akan masuk juga. Khabar gembira untuknya syurga. Masuk-masuk Umar. Tiba-tiba yang ketiga ketuk pintu, Nabi kata, bagi tahu kepada orang ini, dia akan masuk syurga dengan musibah yang dia akan sabar menempuhinya. Uthman bin Affan. Uthman kena fitnah teruk.
Uthman kena fitnah teruk. Cerita Uthman. Tapi nak sebut Abu Bakar, Nabi pernah sebut atas bukit, gunung Uhud bergoyang. Macam kita lah, macam gempa bumi. Nabi kata jangan goyang gunung Uhud. Atas bukit ni ada siddiq. Atas bukit ini ada dua syahid. Umar dan Uthman waktu itu. Nabi bagi tahu Abu Bakar. Orang tanya, kenapa Abu Bakar paling besar pahala? Apa maksud Abu Bakar? Apa maksud Abu Bakar? Bakrun, Bakrun apa? Siapa? Ada orang nama Abu Bakar ni? Ada? Terima? Hah? Balik kampung? Dia berharap lama sangat tu. Mereka betul jaya tak apa? Hah? Dah Abu Bakar, Bakar ni, Bakrun, Bikrun, Bikrun. Ada sebahagian sebut, Bikrun itu anak dara. Ayah kepada anak dara. Ada sebahagian sebut, Bikrun itu unta muda. Unta muda. Bahasa Arab ni tuan-tuan pun faham, saya pernah kali sebut. Kadang-kadang, unta dipanggil Jamal. Ada orang nama Jamal kan? Ha, dia Jamal. Ada ketikanya digunakan, afala yang zuruna ilal ibil. Ibil pun unta. Ada ketikanya dikatakan, apa? Unta ini dengan dhamir, dhamirin. Min kulli dhamirin. Seumpama unta yang jalan waktu nak pergi buat haji tu. Unta-unta yang kurus. Ada ketikanya digunakan, macam saya sebut tadi apa dia? Abu Bakar Bikrun, unta muda. Ada kata mengata, ada juga pandangan mengatakan, Bikrun itu istayqidhu mubakkiran. Orang yang mubakkir. Mubakkir ni bangun awal. Orang paling cepat masuk Islam. Bezanya dia dengan Ali. Dalam kadang-kadang Syiah dia akan perbandingkan Ali dengan Abu Bakar. Sebahagian riwayat kata Ali masuk Islam dulu. Sebahagian riwayat kata Abu Bakar masuk Islam dulu. Jadi bila bincang tentang bab ini, ada sebahagian kata Ali betul masuk Islam. Tetapi Ali, dia masuk Islam dulu, dia dapat agama daripada Nabi. Dia balik pergi tanya Abu Talib dulu. Besok baru dia masuk Islam. Abu Bakar, Nabi tanya, Nabi cerita, Nabi cerita tentang malaikat. Kan? Allamahu syadidul quwa, humirratin fastawa. Cerita tentang malaikat. Nabi cerita tentang Jibril. Nabi cerita tentang wahyu, terus dia masuk Islam. Dia antara orang yang awal. Salah satu tuan-tuan, orang bincang, kenapa dia pahala banyak? Diletakkan antara orang nombor dua, paling hebat. Salah satunya, dia ambil pahala, sahabat-sahabat yang 10 ni, 6 orang dia Islamkan. 6 orang dia Islamkan. Dan dia Islamkan, tuan-tuan kalau baca sejarah, kita katalah, cerita Abu Bakar. Abu Bakar ni orang kaya. Kalau tidak, dia nak keluar hijrah ni, nak masuk hijrah ni. Kita nak cerita hijrah Mekah Madinah, hijrah ke Habsyah. Waktu dia nak hijrah ke Habsyah, Umayyah bin Khalaf tak bagi dia keluar. Ibn Daghinah tak bagi dia keluar. Stop, jangan keluar. Kalau kau hijrah ke Habsyah, tak ada orang Arab yang boleh tarik pelabur. Sebab dia businessman yang hebat. Ahli korporat ni hebat, Abu Bakar. Dan dia juga membebaskan Bilal bin Rabah. Dan dia, tuan-tuan, dia Islamkan 6 orang. Antaranya yang dia Islamkan, Abdul Rahman bin Auf. Berapa banyak Abdul Rahman bin Auf sedekah, dia dapat. Dia Islamkan Zubair al-Awam. Berapa banyak Zubair al-Awam bagi harta, dia dapat. Dia Islamkan Uthman bin Affan. Berapa banyak dia dapat? Dia Islamkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ni asyara mubasyirin. 10 orang dijamin syurga. Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni ada rumah besar. Dia ada halaman hall dia besar. Maksudnya tak ada masalah. Tapi dia makin taat perintah Allah. Dia gunakan rumahnya untuk agama Allah. Lagi ada sahabat ni Talhah. Talhah bin Ubaidillah. Ini pun juga diislamkan oleh Abu Bakar. Tuan-tuan bayang, ni semua koprat. Macam mana mereka boleh masuk Islam? Tidak ada lain melainkan dengan suara dan identiti kehebatan tokoh koprat besar. Namanya Abu Bakar. Dia yang boleh bawa. Itu besar pahala Abu Bakar sedekah. Hari ni kita ada masalah orang Islam, kita nak cari duit pun susah. Kan? Ni'mal mal salih lil mar'i salih. Hari ni kita tengok cerita tentang Merdeka. Tadi tuan-tuan baru balik berharap ke? Ada tu orang tabi lah. Ada satu. Okay. Baik. Merdeka. Kadang kita tak faham. Hurriyah. Hurriyah ini kemerdekaan. Orang dulu panggil merdeka lah. Merdeka ni, kalau orang kata dulu, mim ra dal ya kaf alif, mempercayai Rasul dan yakin kepada Allah. Itu orang dulu-dululah.
Kaf alif. Orang dulu-dulu dia tengok habis. Nak kahwin pun tengok api ayak angin tanah. Kan? Sampai dulu-dulu punya cerita. Mimra dalia ka'alif. Kalau kita faham betul-betul, kenapa Islam tak sebut nama imperialis? Islam dia sebut fatah. Fathul Mekah, buka. Nabi sebut, لَتُفْتَحَنَّ الْقَسْطَنْتَنِيَّةِ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْهِ ذَلِكَ الْجَيْهِ. Akan dibuka Konstantin, yang mana Konstantin ini adalah, kalau tuan-tuan tengok, pintu masuk antara Asia dan Eropah. Tu yang namanya Istanbul. Istanbul dulu. Kan, kalau kita tengok yang bukanya adalah the second Mehmet, iaitu Muhammad Al-Fatih, anak kepada Sultan Murad. Zaman Osmaniyah tu, Osman Ghazi Khan buka. Kita akan buka kereta. Ni kita 62 tahun merdeka. Orang sebut 62 tahun ni macam lama dah, 62 tahun ni boleh makan duit bensin. Tapi padahal kalau kita ikut sejarah, kita 110 tahun kita pernah duduk dulu zaman Melaka dulu. Tapi apa berlaku? Kita tak berhati-hati, konflik yang sengaja dicetuskan oleh Lopez de Sequeira dengan apa? Alfonso di Albuquerque apa tu kan? 1511, zaman yang mungkin kita rasa macam dah lama 1511. Kota Formosa pun dah macam tak jaga dah. Kita pergi tengok Allah. Kita bahan sejarah ni kita tak jaga betul. Orang putih, kita pergi, jangan pergi tempat orang putih jauh-jauh lah. Pergi Turki je. Masjid dia tahun 1400. Elok lagi orang jaga. Ataupun mungkin cuaca dia lah. Kita dengan panas hujannya. Masjid dia tahun 1400. Yo, 1400 ni Melaka ni. Portugis tak masuk lagi ni. Tapi dia dah ada dah cerita zaman Byzantine. Baru kita teringat Islam ni dulu pernah memerintah Andalus. Islam ni pernah dengan masuknya Tariq bin Ziyad. Masuknya ke Spain. Namalah Gibraltar daripada Jabal Tariq. Cerita sejarah habis dah. Orang nak pi apa? Pi Blancong, Spain. Pi Madrid, Barcelona. Lain ni orang pi Alhambra, Cordoba, Imam Qurtubi, Imam Ibn Hazmin Al-Andalus. Sejarah. Orang akan teringat balik. Dan sebahagian mungkin akan kait sejarah. Contohnya, dulu pernah Islam. Antaranya mungkin ada sebahagian menyebut Filipina. Sulu, fi amanillah. Pada bumi yang terdapat keamanan daripada Allah, perlindungan Allah. Dan kalau kita pergi sampai ke Manila, kita pergi sampai Tugu negara dia. Dekat Jose Rizal orang panggil. Jos, kita sebut Jose Rizal. Jose Rizal lah. Sebahagian menyebut kemungkinan dia Muslim. Cerita-cerita ni wallahualam. Tapi nak gambarkan macam mana Spanyol datang, habislah, berakhirlah kerajaan Islam di Filipina. Kita pernah Islam, kemudian datangnya orang kata nak ambil gold glory gospel apa tu kan, ambil emas, apa, harta kekayaan, kemewahan dan juga sebarkan agama. Kalau ikut sejarah memang zaman Paus dulu dah bahagi dah. Dia orang ada mazhab-mazhab dalam mazhab Kristian. Ada mazhab Belanda, ada mazhab France. Kristian France dengan Kristian Belanda satu geng. Portugal dengan Spain ni satu geng mazhab lain pula. Yang ni pergi ke Latin, yang ni pergi ke Goa India. Turunlah sampai ke tanah Melayu. Cerita ni tuan-tuan kalau ikut balik, orang duk sebut kata mereka cari rempah. Kita duk pergi Europe ni tuan-tuan, nak cari rempah duk makan steak pun tak berapa jumpa rempah sangat. Kenapa Lopez de Sequeira bukannya tukang masak, dia hantar padri. Kenapa mereka sengaja cetus konflik sehingga tertawannya orang-orang Portugis saja cari pasal. Akhirnya Alfonso de Albuquerque pun datang serang habis, kalah dengan bantuan India kan. Lebih kurang 600 orang, lepas 800 orang yang serang kita habis. Waktu tu jatuh-jatuh, baru kita duk tengok, Aceh duk berkali-kali datang. Tahun 15, orang duk sebut Sultan Alauddin Rayyad Shah, tuan-tuan pergi melancong Aceh. Saya adik-beradik Aceh, dia akan sebut, kami dulu serang Melaka. Orang Aceh, kami dulu serang Melaka dengan bantuan Sultan Sulaiman. Dalam sejarah Turki Uthmaniyah, Sultan Sulaiman antara yang paling lama. Dialah tolong-tolong kita ni nak tolong bebaskan, merdekakan bumi Melaka ni daripada pemerintahan Portugis. Kita kena ajar anak kita bagi faham. Pasal apa ni? Pasal apa yang dia orang dia punya pejuang punya dahsyat ni? Ini tajuk pula menghormati, memuliakan ahli Quran serta larangan menyakiti mereka. Sebab orang yang mana kita sebut ni, muka surat 15 ni, orang yang mana Allah menyebut siapa yang memerangi ahlullah, memerangi awliya Allah, maka dia berperang dengan Allah. Ada sebab. Mereka tidak maksum. Sahabat Nabi, dia bahagi pada tiga.
Satu, muhajirin. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin. Nombor dua, ansar. Ansar ada kelebihan, muhajirin ada kelebihan. Kita rasa macam dua-dua tu dah lebih. Tapi bila berlaku pertembungan, mereka pernah berbincang siapa lebih, muhajirin ke ansar? Pernah berlaku. Nombor tiga, walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Siapa dia? Kita semua yang mengikuti golongan dua ni dalam keadaan baik. Dalam surah Hijr, sehingga ulama ajar golongan ketiga, kita. Golongan ketiga, apa pandangan kita dengan dua orang golongan ni? Agama ajak dengan doa yang selalu kita baca waktu tahlil, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ar-raufur rahim. Ya Allah, ampun dosa kami dengan bagi ada perasaan tak kena dalam hati kami kepada orang yang dulu beriman daripada kami, supaya kita tak sebut yang tak betul tentang Muawiyah bin Abi Sufyan, supaya kita tak sebut yang tak betul tentang sahabat Nabi Ammar bin Yasir, kita tak sebut Abdullah bin Amr al-As dengan perkataan yang tak betul. Walaupun saya secara jujur, pertemuan Ali dan Muawiyah, kita cenderung mungkin dengan mengatakan mungkin ijtihad Ali itu tepat. Mungkin ijtihad Ali itu tepat, nampak macam clear tepat. Tetapi kita tak hina Muawiyah, sebab mereka ini ahli taubah. Mereka ahli taubah. Tuan-tuan, Tok Imam ada salah. Tapi kalau kita lihat majoriti amalan dia adalah amalan orang baik, adakah salah yang kita nampak? Kita kahwin. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'a. Quran kata bila kamu kahwin, kamu akan rasa, kamu akan nampak pasangan kamu itu, satu hari kamu akan nampak buruk dia daripada baik dia. Quran sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaullah dengan baik dengan pasangan kamu bila dah lama kahwin. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu shay'a, nanti kamu akan jumpa benda kamu tak suka. Mula kahwin semua suka, kentut wangi, betul? Kan orang selalu bagi contoh kentut wangi lah, apalah macam-macam bila kahwin. Tapi lepas lama kahwin, macam-macam nampak buruk. Quran suruh, فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكَرُهُ شَيَىٰ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Kenapa engkau tak tengok benda baik, engkau tengok benda buruk? Maka ada orang yang Allah muliakan, dan Allah ajar kita doa benda-benda baik. Sama seperti bila kita baca. Tuan-tuan baca, anak-anak muda tak faham. Saya tadi pagi, sepanjang jalan kita jalan, naik pergi kuliah subuh sampai Sya'alam, bangi Sya'alam 50 kilo. Kalau kita buka tingkap saja nak bagi fresh pagi-pagi, kita dengar azan, azan, azan. Kita pergi negara Eropah, tuan-tuan nak dengar azan? Tak dengar. Boleh dilaungkan dengan kuat? Tak boleh. Dalam tu, dalam masjid, dalam masjid dia. Syiar, salah tak? Kita tak payah bergaduh dengan mereka. Itu negara mereka, mereka ada hak. Kita nak bergaduh pun negara mereka. Bila duduk negara kita, syiar. Syiar ini bukan satu benda wajib tau. Tetapi bila duduk dalam pemerintahan kita, kenapa kita boleh rasa benda itu tak boleh disebar-sebarkan, disyiar-syiarkan? Maka kita laungkan azan. Kita laungkan azan. Kita datang, kita tengok. Pasal apa sampai orang yang kata orang yang baik-baik ni, yang boleh merdeka ni, kita lupa nak doa dia. Dulu dekat Penang, saya duduk. Zaman dulu, orang kat Penang tu, kat Komta, Komta tingkat 5. Yang tingkat 5 tu dom-dom, dia ada dewan. Saya tak masuk, tapi kawan-kawan dia kata, bila hari merdeka Indonesia, orang Indonesia kumpul, pekerja Indonesia kumpul, nyanyi lagu negaraku menangis. Tuan-tuan nyanyi lagu negaraku menangis tak? Sekali ya seumur hidup, pernah tak menangis? Kutlah waktu menang bola ke apa dulu ke, tak nak? Tak pernah nak? Bila last kali menyanyi lagu menangis? Lagu perpisahan pencen ke? Ha? Itu lagu tu. Oh, ingat balik. Tapi nak sebutnya, nangis. Kita pun cakap, oh mereka menang dalam keadaan, merdeka dalam keadaan, jatuhnya darah. Sejarah mereka dan kita lebih kurang sama. Tapi cara cerita mungkin tak sama, membuatkan kita terlupa akan mereka. Kita lupa Dol Said. Kita lupa Tok Guru Quran, umur 6 tahun, mengaji, belajar silat. Orang dulu, martial art. Anak kita, saya tak anak saya mengaji taekwondo. Tengok 2-3 kali dia sepak terajang tak kenal kita. Dah kesian. Dol Said, 6 tahun orang dulu, rupanya belajar martial art. Kecil-kecil. Ajar Quran, alim. Dapat bantuan daripada berapa ramai penghulu. Akhirnya jatuh sebab penghulu Rembau yang waktu itu, ni mungkin sumber sekunder tuan-tuan. Siapa yang menang, dia yang tulis sejarah. Betul? Siapa menang, dia tulis sejarah.
Tahun 50-an dulu orang sebut Tok Janggut, Datuk Bahaman, semua ni pengkhianat. Tapi sekarang kita sebut nama baik. Bila kita sebut baru anak-anak muda faham. Dalam perjalanan naik federal, nak pergi Shah Alam, duk naik basikal ajak tu. Baru balik. Budak-budak saya tengok mungkin sekolah rendah. Federal, kalau kata lorong ni tak apa. Federal tu tak. Kat Batu Tiga tu. Kok mana dia datang? Mana pergi family dia? Mana pergi? Yang kata sambutan merdeka ni. Waktu tu baru kita nampak macam mana mereka habis duit ringgit mereka. Pi Cyberjaya tengok masjid Raja apa? Raja Fisabilillah. Kan? Masjid Raja Fisabilillah kat Cyberjaya tuan-tuan. Dulu tak ada orang. Baru ni saya bawa family saya tengok. Oh ramai orang. Orang jadi transit kat situ. Raja Fisabilillah ni siapa? Ada kena mengena dengan Sultan Selangor. Ada cerita zaman Sultan Lumu dulu ni. Tapi nak cerita dia orang Bugis. Orang Makassar kejak Belanda sampai Melaka. Mati syahid pegang kitab. Sebelah tangan pegang kitab, sebelah tangan pegang bilah. Tuan-tuan, syahid. Kita tak sebut mereka syahid. Membuatkan kita rasa macam kurang feel. Kita tak sebut Tok Janggut. Ada orang kata mati, ada orang kata dia tak mati. Kena bunuh. Kalau ikut orang British, dia kata mati kena bunuh. Ambillah dia letak kepala bawah kaki atas usung pasir putih sampai Kota Baru usung. Kalau siapa lawan British ni nak jadi dah. Tak kena tangkap. Akhirnya kena tangkap sebab ada sarjan daripada orang Melayu Singapura yang bagi tahu. Contoh, ni cerita. Kita bukan nak cerita, nak bangkit sentimen. Tapi ini sejarah yang tertulis. Kalau tuan baca tentang Cordoba, tuan baca Usmaniyah. Macam mana Usmaniyah dulu? Kan? Tuan baca sikit-sikit, tuan baca hari orang pernah karang. Baru faham merdeka. Tentang perjuangan Umar Mukhtar. Apa? Lion of Desert. Cerita lawan dengan Itali. Macam mana? Duduk kat tali gantung macam mana? Dengan jarinya, orang terkenang jarinya. Jari ini mengangkat syahadah. Oh, subhanallah. Umar Mukhtar buat perang gerila. Cerita Anatolia ada masalah. Anatolia dengan Tamerlane kan? Timur-timur. Cerita lain pula. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, berperawai tokoh-tokoh yang mereka mati untuk apa? Raja Fisabilillah yang kita sebut tadi tu. Untuk apa? Untuk apanya Datuk Abdul Rahman Limbong? Tu Raja Abdullah. Sampai ke pulau Sicilis. Tuan-tuan orang UK Bestari ni mestilah saya nak nampak rajin pergi melancong Maldives. Betul tak? Rajin pergi melancong Maldives kan? Kan Langkawi ya? Maldives tu dekat Sicilis tu. Kena buang. Kita dah fikir apalah mereka. Hanya kerana dengan apa, tahun 1878 ke Sir Andrew Clark cerita tentang perjanjian Pangkor. Tipu helah. Ya Allah, kesian kita teringat balik. Tanpa ilmu, macam tu orang tipu kita. Jatuh bukan jatuh sikit. Mereka kacau agama dan adat resam waktu itu. Tu yang Datuk Maharaja Lela tu, pitikam apa, JWW Bush tu. Habis raja-raja Ngah Ibrahim, Laksamana Muhammad Amin. Apa apa lagi tu? Syah Bandar, Uda Makmur. Semua kena buang. Duduk dekat Pulau Sicilis. Duduk sana. Sampai orang cerita, kata nasi lemak pun terkenal dekat Pulau Sicilis. Sebab orang-orang macam ni. Dan kita fikir, kenapa mereka berkorban? Allah maghfir lahum warham. Semoga Allah mengampunkan dosa mereka. Kerana nak bagi ini macam ni tuan-tuan. Nak bagi azan boleh terdengar. Anak cucu kita. Macam mana anak cucu kita boleh sampaikan. Ucap la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Yang tu yang kita kena pesan. Bahawa mereka ini bukan sikit-sikit. Orang muda kata, bukan besa-besa. Bukan kaling-kaling apa orang kata. Bukan biasa-biasa ni. Memang perjuangan yang tidak main-main. Allah pasti bagi ganjaran yang sebaiknya untuk mereka. Baru kita faham, masuk Ma'al Hijrah, kita nak cerita dekat orang muda, cerita ke anak-anak kita generasi. Mungkin kita sendiri terlepas pandang bahawa nilai itu sangat besar. Orang yang faham nilai. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ulama sebut, kenapa para sahabat Nabi bila masuk Islam, hari pertama masuk Islam, bukan hari kedua berdakwah, hari pertama masuk Islam, hari pertama berdakwah. Bukan hari kedua, bukan lepas ambil kursus dakwah. Hari pertama masuk Islam, terus berdakwah. Kenapa yang mungkin kita lihat hari ini, mungkin kita lihat orang convert masuk Islam. Dia yang duk pergi buat kerja dakwah. Salah satunya, ulama sebut, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang bersusah payah pada jalan kami, Allah bagi faham agama. Allah bagi faham agama. Sebab tu tuan-tuan, kita nak jadi baik, kadang kita kena keluar duit sikit. Kadang-kadang kita nak pergi jadi baik, kita duit nak pergi umrah contohnya, nak jadi baik, keluar duit sikit.
Anak-anak kita nak jadi baik, kita rasa kena keluar duit sikit bila mengaji Ustaz bagi jadi baik. Sebab ada rasa. Nabi nak hijrah, Nabi waktu itu Abu Bakar dah ikat dah apa unta tu. Nabi kata engkau jangan hijrah lagi. Maksudnya Abu Bakar akan teman Nabi. Abu Bakar ikat unta siap-siap satu ekor. Dia kata nanti Nabi nak pergi hijrah ni, inilah unta aku nak hadiah kat Nabi. Tiba-tiba Nabi kata apa? Aku tak mau ambil free, aku nak bayar. Atau orang bincang, apa hikmah? Tak macam buraq. Buraq Isra' Mi'raj, naik buraq. Tapi bila hijrah, Nabi kata aku nak bayar. Hijrah, Nabi nak tunjuk semua orang kena hijrah. Kena ada kesungguhan. Dan ada hikmah dia. Jadi tuan-tuan tengok, sebenarnya ayat-ayat yang saya tengok ni, cerita tentang bab ketiga menghormati dan memuliakan ahli Quran serta larangan menyakiti mereka. Bukanlah memaksumkan mereka. Tetapi sebagai tanda hormat. Seperti mana kita panggil orang ada doktor, panggillah doktor. Orang ada datuk, panggil datuk. Orang ada tan sri, panggil. Agama ajak. Hormat dia. Dalam dunia ni tuan-tuan, bila kita sebut raja contoh. Ada orang sebut raja, dia nampak jahat saja. Tak, dalam Quran banyak cerita raja baik. Bila sebut raja, orang sebut Fir'aun. Orang sebut Namrud. Orang sebut apa lagi? Raja yang kacau, Sarah, isteri Nabi Ibrahim. Tapi ada cerita raja yang baik. Talut, Daud, dan raja yang paling besar, Sulaiman alaihissalam. Zulkarnain, raja saleh. Sama macam orang kaya. Ada orang kaya yang bagus, ada yang tak bagus. Pemilik dua kebun. Cerita Ashabul Kahfi, orang kaya bagus. Qarun, orang kaya yang Allah tak pandang wajahnya. Ada pemilik kuasa yang hebat, Fir'aun. Fir'aun adil autad. Tetapi Allah tak pandang. Cerita dia sama. Ada orang susah bagus, ada orang susah tak bagus. Sama sahaja. Allah nak tengok siapa yang boleh guna nikmat Allah bagi atas jalan taqwa. Baik. Allah berfirman. Dia mula dengan ayat Quran surah Al-Hajj. Zalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesungguhnya demikianlah ajaran Allah, sesiapa yang membesarkan syiar-syiar Allah. Syiar Allah ini siapa dia? Alim ulama itu syiar Allah. Macam orang luar, orang bukan Islam, dia nak tengok tokoh orang Islam. Dia tengok siapa? Dia tengok orang biasa ke dia tengok tokoh kita? Dia tengok tokoh. Macam kita nak kritik agama orang, kadang-kadang kita kritik tokoh dia. Sama macam dia akan kritik tokoh kita. Itu benda biasa. Dia akan tengok sebab dia syiar. Syiar. Dan kita kena jaga betul-betul. Maka kerana sesungguhnya perbuatan itu satu kesan daripada sifat takwa hati orang yang beriman. Antara ciri orang beriman. Maka dia memuliakan, membesarkan syiar-syiar Allah. Allah berfirman, ذَلِكَ وَمَا يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Yang demikian itu sesiapa yang membesarkan hukum-hukum Allah. Maka yang demikian menjadi kebaikan baginya di sisi Tuhannya. Tuan-tuan, ada orang dia tak suka dengan peraturan Allah, hukum Allah. Dia tak suka tu normal. Kalau orang bukan Islam suka tu tuan-tuan, itu luar biasa. Kita akan menjadi cerita, oh dia suka dengan hukum. Dia tak suka tu normal. Tapi kalaulah dia memperlekeh, mempermainkan, mengelok-olok, mengejek-ejek, itu cerita lain. Itu cerita lain. Sebab itu Quran sebut wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Kalau orang tu betul-betul ijtihad perang dengan kita, tu cerita lain. Tapi contoh kawan kita ataupun orang Islam itu sendiri, dia okey semua bab, tapi ada 1-2-3 bab dia main-main dengan ketentuan Tuhan. Dia main-main, dia macam perolok-olokkan. Quran kata wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Kalau kamu dengar ayat-ayat Allah itu, mereka mengingkarinya, aw yustahza'u biha, ataupun mereka main-main dengan ayat itu, Quran sebut fala taq'udu ma'hum. Jangan duduk dengan mereka. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sehingga mereka tukar kepada perbincangan tentang benda lain. Maksudnya bukan tak duduk tu perang tu, tidak. Kita pun malah cakap, duduk sat. Malah. Dia tukar topik lain, yakhudhu fi haditsin ghairi. Dia tukar topik lain, kita boleh tak datang duduk dengan dia? Boleh balik. Sebab bukan orang musuh yang dikatakan musuh berkekalan. Dia ada orang yang mungkin 2-3 bab dia tak setuju. Jadi kita pun kena membesarkan hukum-hukum Tuhan. Maksudnya ada kebaikan-kebaikannya. Orang tanya puasa macam mana? Allah, hikmahnya besar.
apa cerita semayang ni sampai 5 kali sehari ni? Allah, bagusnya arahan Allah. Kita cerita besarkan apa yang Allah besarkan untuk kita. Firman Allah, waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan hendaklah engkau merendah diri kepada orang-orang yang mengikutmu daripada kalangan orang yang beriman. Asy-Syu'ara ayat 215. والذين يؤذون المؤمنات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. Sesiapa yang menyakiti lelaki-lelaki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman dengan perkataan atau perbuatan yang tidak menepati kesalahan yang dilakukan oleh mereka, maka sesungguhnya mereka telah memikul kesalahan menuduh secara dusta dan berbuat dosa yang amat nyata. Tak kiralah tuan-tuan, dalam bab biasa-biasa yang kita tuduh, kita kata dia tak baik, kita kata perangai buruk dan sebagainya, apatah lagi dalam bab kita sebut tentang fasikkan orang, munafikkan orang, kafirkan orang, benda tu bahaya. Benda tu sangat sensitif. Sebab itulah ada hadis yang menyebut siapa yang mengkafirkan orang lain sedangkan orang itu tidak kafir, maka boleh jatuh patah balik kat dia. Sebab itu kena jaga-jaga. Benda ni kena jaga-jaga. Tak puas hati, jangan spesifikkan orang tertentu. Secara general. Betul, kadang-kadang kita tak setuju banyak benda, tapi kita kena hati-hati. Sebab kita pun tak tahu kita macam mana nanti. Dan jadi kita kena hati-hati. Kemudian dalam bab ini terdapat hadis Ibnu Mas'ud Al-Ansari dari hadis Ibnu Abbas yang telah disebut dalam bab yang kedua. Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillah ikrama dzil syaibah al-muslimi wa hamil al-Qur'an ghairil ghali fihi wal jafi anhu wa ikrama dzil wa ikramadhi sultanil muqsid." Sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah SWT adalah memuliakan orang tua yang Muslim dan pendukung Al-Quran tanpa melampau had padanya dan tidak menyimpang daripadanya, serta memuliakan pemerintah yang adil. Dan pemerintah yang adil ni bukan senang. Nak jadi pemerintah yang adil, bukan senang. Kalau dia adil, dia taat perintah Allah, makbul doa dia, dia akan berada di bawah lindungan arasy Allah. Tak kira lah tuan-tuan, tuan-tuan jadi pemerintah kat masjid kah? Tuan-tuan pemerintah dekat taman kah? Ataupun tuan-tuan pemerintah negara. Kalau adil tuan-tuan, Allah bagi lindungan. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari yang di mana padang mahsyar, tidak ada lindungan melainkan ada VVIP di bawah lindungan arasy Allah. Perkataan pertama Nabi sebut, al-imamul adil. Sebab dia pemimpin, dia boleh buat apa saja. Tiba-tiba, dia memilih untuk berlaku adil. Bukan senang. Kita dalam keluarga kita pun, kita boleh buat keputusan. Diktator dalam rumah. Tuan-tuan diktator ke tuan-tuan guna sistem demokrasi kat rumah? Demokrasi berparlimen lah. Minta pandangan daripada anak-anak. Ada? Kan tuan-tuan kata AABBCC. Kita ni kadang-kadang tak tahu. Tapi boleh berlaku adil. Ketua keluarga yang adil. Ketua pemimpin masyarakat yang adil. Pengerusi masjid, surau. Oh, nak jadi adil bukan senang. Pemerintah yang adil, Allah akan naungi orang tersebut. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu an, katanya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nunazzila an-nasa manazilahum. Rasulullah memerintahkan kami melayani manusia menurut kedudukan mereka. Sebab itulah sahabat Nabi, bila dia sebut tentang sahabat, dia akan sebut sahabat ni ahli Badar ataupun tidak. Ahli Badar diampunkan dosa sebelum dan selepas. Dia kena sebut. Dia ni ahli Badar ataupun tidak. Dia ni siapa dia? Kibarus sahabah, dia akan sebut. Sahabat yang dekat dengan Nabi. Sahabat yang besar dengan Nabi. Dia orang respect. Seniority, dia respect. Respectlah kedudukan masing-masing. Di dunia ni tuan-tuan, apa masalahnya? Sebab tu saya sebut, bila orang cakap, dia nak kata dia Tan Sri, itu dia punya urusan. Kita panggil dengan kedudukan yang orang muliakan. Agama ajar begitu. Dia ada doktor, dia kata tak payahlah doktor-doktor. Kita panggil dia doktor. Memuliakan dia. La taj'alu du'a Rasul ba'dukum ka du'a ba'dukum ba'd. Jangan panggil Nabi Muhammad macam panggil kawan-kawan kamu. Padahal dia kawan dengan Umar. Beza dengan Abu Bakar, umurnya 2 tahun. Tu pak mertua dia. Tapi bila cakap, ada cara cakap depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isteri Nabi, nak jumpa isteri Nabi kena belakang tabir. Special, isteri Nabi jumpa belakang tabir. Isteri Nabi, Nabi wafat, siapa pun tak boleh kahwin dengan bekas isteri Nabi. Ada pengkhususan tertentu, orang-orang tertentu yang kita perlu muliakan. Bukan kata
Oh, dia ni tak tawaduk. Dia nak tawaduk, itu dia punya cara. Macam Nabi ya. Nabi jalan, sahabat bangun, Nabi kata, tak payah bangun-bangunlah, duduklah. Ada sebahagian faham? Kalau orang siapa-siapa datang pun, tak payah bangunlah, Nabi pun tak buat macam tu. Ada sebahagian faham? Kita bangunlah. Tapi kalau kita yang terhormat masuk rumah, orang bangun, kita kata, tak payahlah bangun. Dia ada dua, nampak? Dua-dua. Yang duduk bawah ada sifat dia, yang datang pun ada tawaduk dia. Itu baru cantik. Cantik eh? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, bagi habis satu bab ni, kana yajma'u baina ar-rajulaini min qatla uhudin thumma yaqulu ayyuhuma aktharu akhdhan lilqur'anin fa in ushira ila ahadihima qaddamahu fil lahd. Ini cerita yang masyhur. Saya pernah sebut di sini. Dalam riwayat Ibnu Hisham bin Amir pun pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bila Nabi kumpulkan antara dua orang yang terkorban dalam perang Uhud. Pernah berlaku perang Uhud, ramai mati syahid. Kat 70 orang lebih, kat 80 orang. Semua baik-baik. Semuanya soleh-soleh. Semua grade, kalau kata grade kerajaan, semuanya 41. Habis itu yang mana satu nak bawa turun dalam liang lahat? Nak mana satu? Semua baik-baik. Macam kita nak pilih imam lah. Dulu ulama dulu dia karih kalau nak pilih imam, okey, orang pandai baca, lepas tu pandai sunnah, lepas tu orang paling soleh. Sampai dalam bab kitab Jawi ada sebut, kalau tak boleh pilih, pilih hak paling segak. Pilih hak paling segak rupa parasnya. Dan kalau sama semua, pilih hak paling segak. Kita pun macam mana nak tengok siapa segak, siapa tak segak. Dia nak bagi tahu sampai satu tahap, rupanya segak ni, kita tak hina orang tak segak. Tapi segak ni, dia boleh memberikan keseronokan orang untuk melihat dia. Macam tu. Sampai tahap macam tu, kitab Jawi kata. Dia bab sama dalam perang Uhud tu, berlaku pada zaman Nabi. Siapa nak turun liang lahat dulu? Sebab bagi pandangan sahabat, siapa turun dulu, dia paling mulia. Ha, kan Nabi kata, siapa masuk turun? Nabi kata, bangkit pertama orang baqi'. Maka dia bincang, siapa turun dulu? Maka Nabi sebut dalam sebahagian riwayat, falya umma aktharuhum Qur'ana. Waktu itu dinilai siapa paling banyak hafal Quran. Subhanallah. Siapa paling banyak hafal Quran ni, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah amti? Siapa yang paling banyak menghafal Quran di antara keduanya. Waktu itu semua baik-baik, kita akan cek. Anak pun beritahu, ayah saya sepanjang saya duduk dengar dia jadi imam dengan saya, ayah saya pernah dengar dia baca hari itu surah Al-Ma'arij. Hebat. Saya pernah balik, saya duduk mengaji Mat Tafiz, saya baca. Saya pernah cerita kan, seorang yang hamba Allah tu kan, ustaz tu, ustaz Musa tu. Anak baca, ayah tegur. Maksudnya ayah dia hafal. Tapi kalau anak beritahu, ayah saya daripada dulu sampai sekarang saya dengar dua. Inna ataina kulhu. Maksudnya, ayah dia ni kena beritahu kat orang masjid. Okey, nak buat turun siapa dulu? Ayah saya, inna ataina kulhu. Hari tu dia tersilap buah kulhu dulu, dia tak tahu nak buat macam mana dah. Dia tak nak buat macam mana? Itu sampai tahap macam tu. Sampai tahap macam tu. Kedudukan. Kedudukan. Di dunia. Bukan di akhirat. Akhirat, Allah ma'adil. Maliki yaumiddin. Allah lebih tahu. Siapa baca Quran ikhlas, siapa tak ikhlas. Man adhali waliyan faqad adhantuhu bilharb. Siapa yang menyakiti waliku, maka dia mengisytiharkan perang kepadaku. Riwayat Bukhari. Telah sabit dalam Sahihain Bukhari dan Muslim. Daripada Rasulullah SAW bersabda, man salla subha fahuwa fi dhimmatillahi ta'ala fala yatlubannakumullah bishay'in min dhimmati. Barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah SWT. Oleh sebab itu, jangan sampai kamu dituntut oleh Allah SWT atas sesuatu dari jaminannya. Sabit daripada dua imam yang agung, iaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, keduanya berkata, jika para ulama bukan wali Allah SWT, maka Allah SWT tidak mempunyai wali. Maksudnya, para ulama wali Allah. Macam saya selalu tanya, siapa wali Allah? Saya pernah tanya dekat surau ni. Surau ni pun jawablah, Syekh Abdul Qadir Jalanilah, Tok Kenalilah. Lepas tu kita pun bincang, kenapa tak sebut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i pun wali Allah. Sahabat Nabi, kaedah dia, kullu sahabah awliya Allah. Setiap sahabat Nabi, wali Allah. Sahabat Nabi,
kaedah dia, setiap sahabat Nabi udul, adil, dia boleh buat silap. Itu benda biasa. Dia bukan maksum. Tetapi untuk tipu atas nama agama, bukan sahabat Nabi. Mustahil. Man kadzaba alayya muta'ammidan. Sebab itu dapat hadis daripada sahabat, hadis itu sah, sahih. Bila turun ke bawah tu kita nak bincang. Bawah-bawah kita bincang. Dia ni bagus tak bagus, hafalan dia bagus tak bagus dan sebagainya. Tapi sahabat, mustahil dia tipu atas nama agama. Kita cerita Abu Bakar, Abu Bakar baik dengan Nabi, ikut hijrah dengan Nabi. Tiba-tiba dia riwayat 300 kat 400 saja hadis. Aisyah kat 4000. Abu Hurairah kat 5000. Riwayat hadis. Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Amr al-As, 1000. Abu Bakar tak sampai 500. Sebab apa? Tawaduk Abu Bakar. Orang tanya, dia kata, pergi tanya dekat Abdullah bin Amr al-As. Dia boleh jawab tak? Dia boleh jawab, tapi tawaduk Abu Bakar. Bukan yang lain tak tawaduk, yang lain pun menjaga agama. Al-Hafiz Abu Qasim Ibn As-Sakir rahimahullah berkata, ketahuilah wahai saudaraku, mudah-mudahan Allah SWT memberikan keredaannya bagi kita dan menjadikan kita termasuk orang yang takut dan bertakwa kepadanya dengan takwa yang sebenarnya, bahawa daging para ulama itu beracun. Kebiasaan Allah SWT dalam menyingkap takbir para pencela akan dilihat dengan sendirinya. Dan siapa memperlekehkan para ulama, Allah SWT menimpakan bencana atasnya sebelum kematiannya dengan kematian hati. Firman Allah SWT, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Tuan-tuan, apabila kita baca cerita Abu Hanifah, Abu Hanifah dia cerita tentang perkara yang berbeza dengan Ibnu Abi Layla. Benda yang sangat berbeza. Anak muridnya Abu Yusuf, dia bila dah meninggal dua-dua orang ni, dia pun karang kitab Ikhtilaf Baina Abi Hanifah wa Ibnu Abi Layla. Dia kata ada beza pandangan dua-dua ni. Ada ketikanya yang ni kritik yang ni, yang ni kritik yang ni. Padahal kalau kita ikutnya, kritik tu kan kata mencela ulama itu dagingnya beracun. Tapi mereka tetap memberikan penghormatan bagi rakan yang dikritik. Kritik pada bab akademik dia. Kritik pada bab hujah dia. Tidak kritik peribadi dia. Amalan dia, ibadah dia. Kita ada beza dalam bab tersebut. Sebab tu bila kita tengok kenapa hebatnya mereka ini. Sampai hari ini orang sebut. Tadi pagi saya cerita wasiat Imam Abu Hanifah dalam bab macam mana dia boleh cerita ke anak murid dia. Kata, kami ni, zaman kami ni, maksudnya zaman-zaman salafus salih. Dia lahir 80 hijrah, mati 150 hijrah. Imam Syafi'i 150 hijrah. Dia kata, zaman kami ni, kalau kami salat, kami tak henti doa kepada tiga orang. Satu, mak ayah kami yang support kami belajar. Nombor dua, kami takkan henti doa untuk guru-guru kami. Nombor tiga, yang ni saya rasa susah. Jarang orang buat. Saya, dia kata, kami takkan putus doa kepada anak-anak murid kami. Kadang anak murid ni kadang orang lupa doa. Dia doa, ya Allah, ampunkan dosa. Abu Yusuf kata, aku sampai tua, sampai berumur, Abu Hanifah bagi duit ke aku suruh mengaji. Aku anak murid dia. Semoga Allah mengampunkan dosa Nu'man bin Thabit, iaitu Abu Hanifah. Wa akhlaq. Allah bagi kepada mereka keberkatan dalam ilmu. Jadi tuan-tuan, kita tengok dalam bab ni, bab permulaan, dia cerita dulu. Cerita dulu tentang kemuliaan orang-orang ini, orang-orang itu. Yang kita kena mengaji dan kita pun kena ada adab sebegitu rupa. Adab sebegitu rupa. Sebab tu bila masuk merdeka ni, kita cerita pasal cerita yang tadi saya sebut tadi tu. Orang anak-anak faham. Kenapa mereka ni begini-begini sampai mati syahid macam tu. Pasal apa mereka sanggup sampai begini, sampai mati begitu. Orang cerita pasal pegang bendera tu balik pun kita marah kan. Tengok-tengok, betul. Ja'far bin Abi Talib putih tangan. Panji. Tadi saya bawa, saya tak mahu cerita lah. Cerita apilah. Makan dekat area Tugu Negara. Ni ada anak beranak pergi Tugu Negara. Kan, dulu kita pun tak berapa lah seronok sangat Tugu Negara kalau nampak patung-patung ni kan. Tapi kita pergi saja tunjuk kat depan. Dia tanya siapa baik, siapa jahat. Yang terlentang tu jahat ke baik? Budak-budak tanya, yang terlentang tu jahat ke baik? Tapi bila kita tengok memperingati tu, tengok semua nama-nama Mak Saleh, nama
Nama mana pi nama-nama yang nama-nama orang kita? Ha? Saya tak tahu, tak dan tanya lagi. Tak dan nak Google pasal apa nama-nama semua mak saleh ya? Mana pi nama-nama tokoh-tokoh yang orang Islam? Tok Janggut tu tuan, dia dapat wasiat daripada gurunya di Mekah untuk bebaskan bumi tanah Melayu ni. Wasiat. Dia bukan saja-saja. Bukan saja-saja pilawan sampai tahap macam tu. Contohnya Mak Kilau, Datuk Bahaman, pakat macam mana. Dan tuan-tuan kalau baca, orang dulu orang alim. Orang yang ada kedudukan. Macam Umar Mukhtar. Umar Mukhtar tu dia boleh pimpin kat 60 pasukan. Pasukan bukan 60 orang. Kata ramainya dia boleh pimpin tu, tim dia, macam mana pemimpin yang hebat? Dia boleh, boleh. Bukan semua orang boleh. Pemimpin ni tak semua orang boleh jadi pemimpin. Khalid Al-Walid, Omar kata, patut Abu Bakar lantik Khalid. Abu Bakar bimbang bila orang semua pakat duk tengok. Menangnya Khalid Al-Walid jadi panglima mesti menang. Khalid Al-Walid jadi panglima menang. Omar kata, sagi semua orang pakat kata, kalaulah Khalid jadi panglima mesti menang. Mereka akan i'tiqad dalam hati, menang ni pada tangan Khalid Al-Walid, bukan lagi pada pertolongan Allah. Dia pun suruh Khalid Al-Walid step down. Hantar surat melalui Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ubaidah Al-Jarrah hantar surat. Orang semua marah. Staff-staff semua marah. Kenapa buat turun dia? Khalid Al-Walid kata, "Ana la uqatil li ajri Umar, walakin uqatil li ajri Rabbi Umar." Aku berperang bukan kerana Umar Al-Khattab. Aku berperang kerana Tuhan Umar. Tak ada masalah. Umar tak nak, aku turun. Turun-turun kalah. Umar kata, Khalid Al-Walid, memang tepat pilihan Abu Bakar As-Siddiq. Sebab ada orang, dia ada haibah. Ada dia punya apa, wibawa dia tu. Wibawa. Ha, tak semua orang boleh. Macam saya, kalau jadi YB, habis kalah. Tak boleh. Dia tak boleh. Dia ada orang dia. Dia ada orang. Kepimpinan itu Allah bagi. Ya? Allah angkat. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. Ada sebahagian orang mengangkat dia sehingga orang rasa nak ikut dia. Muhammad Al-Fatih, Sultan, tentera yang terbaik. Orang tengok, orang taat perintah dia. Tuan-tuan baca Salahuddin Al-Ayubi. Bukan orang Arab, Az-Zinki, orang Kurdi. Kan? Baca sejarah dia. Macam mana hebat Salahuddin Al-Ayubi. Orang rasa nak ikut. Kan? Adik-beradik dengan Nuruddin Zinki. Ada cerita dia. Tuan baca, ini pemimpin-pemimpin yang boleh bawa orang. Semoga yu'til hikmata man yasha. Seperti mana Allah mengangkat sebahagian manusia dengan ilmu, begitu juga Allah mengangkat sebahagian manusia dengan kerajaan pemerintahan dia. Allah angkat. Kita sebut tentang Marwan bin Hakam, kita sebut dengan Hajjaj Al-Thaqafi yang ganas. Kita sebut, tengok-tengok ada cerita di sebalik dia. Tetapi Turki, tuan-tuan, cerita Mustafa Kemal Ataturk. Kita tak setuju, sebahagian orang tak setuju. Sebab 1924 jatuhnya Khilafah Utsmaniyah. Tapi kalau tanya orang Turki, dia kata dia yang boleh memimpin pasukan perang, boleh menang. Berapa kali? Maksudnya dia pun ada juga, dia punya habuan dia. Walaupun kita tak setuju dengan jatuhnya Khilafah Utsmaniyah. Itulah katanya, ada orang-orang tertentu. Jadi kedudukan di dunia ni ada Allah angkat, ada orang yang Allah jatuhkan, ada orang bukan jatuhkan. Mungkin itu yang terbaik untuk dia. Uwais Al-Qarni, orang tak kedai. Bukan pemimpin, jaga kambing. Tapi tabi'in yang paling mulia. Dia masing-masing. Ada orang begitu, ada orang begini. Wallahu a'lam. Ada apa-apa nak tanya tuan-tuan? Lagi 2 minit pukul 9. Cerita bab merdeka ni tak habis. Sebab duk tengok, saya orang Pinang, kita orang Pinang. Pergi kat town, duk nampak Francis Light lah. Betul lah. Tiba-tiba orang kata Masjid Kapitan Keling tu lama dah. Tengok-tengok, Masjid Batu Uban. Tentu-tentu Masjid Batu Uban, tepi laut tu, tepi highway tu. Lagi lama, telaga tahun bila? 1730. Rupanya Datuk Jannaton masuk dulu. Sebelum daripada Francis Light. Orang Melayu tak reti buka ke pulau. Sampai orang putih kata dia yang buka. Kan? Cerita-cerita baru teringat. Subhanallah. 62 tahun itu masih belum cukup matang. Kita pernah 180 tahun dijajah Belanda.
Kita pernah hampir 100 tahun lebih dengan British, yang masuknya asalnya dengan niaga, bukan nak perang, syarikat Hindia Timur. Tapi pandai kona-kona, jatuh. Bertahun kita. Jadi semoga Allah memberikan kemerdekaan untuk kita. Seperti mana bila kita ziarah, sebelah-sebelah ni tak sabar, orang bawa travel pergi apa, pergi Alhamra, nak tengok Andalus. Ada sebahagian kata kalau kena gaya ustaz sampai, ustaz boleh menangis. Terkenang zaman berapa ratus tahun pemerintahan masuk Tariq bin Ziyad, orang yang mulia, bawa masuk bertahun-tahun, tiba-tiba habis. Kita pi balik, kita pi melancong. Tuan-tuan melancong, tuan-tuan raja melancong. UK Bestari ni saya selalu sebut, orang UK ni confirm UK wajib pi. Tuan-tuan pi Budapest. Tuan-tuan cari kesan. Mana kesan Uthmaniyah? Hungarian ni. Ada cerita orang Islam pernah masuk. Tanya kat kedai Turki, dia kata, ada kat satu kawasan, dia letak tempat orang penyair Turki. Lama punya cerita ni. Hampir kat sini, hampir kat sini. Tapi tak ada sepanjang kat Budapest tu nak cari kesan Uthmaniyah. Mereka buang habis. Byzantine tu kalau Turki tak jaga betul-betul, habis. Kesan Byzantine yang kita telah jatuhkan, Rom. Cerita tentang orang Bosnia. Cerita orang Bosnia. Kosovo, kerajaan yang dulu, awal. Kosovo, orang tanya, macam mana Mak Saleh ni boleh ada kat Malaysia ni? Orang Islam rupanya Bosnia. Ramai rupanya orang Islam dekat Kosovo, Bosnia dan sebagainya, Balkan. Ada sejarah zaman dulu. Tapi apabila kita tak berlihara dengan baik, ada kadang-kadang unsur-unsur yang tak baik mula masuk. Cerita-cerita ni cerita yang memang berlaku. Sejarah dah berlaku. Zaman-zaman Perancis, zaman-zaman Paus bahagikan wilayah-wilayah begini. Kita swap dengan Belanda, Indonesia dengan kita. Ini semua sejarah. Kalaulah tuan-tuan hanya kerana rempah, mereka takkan hantar paderi. Tuan Abul Kakak kahwinkan 200 orang. Kan sejarah sebut, kahwinkan 200 orang. Siapa yang boleh kahwin dengan perempuan Islam di Melaka akan dapat, waktu tu tak tahulah dia bagi pencen ke, dia bagi EPF ke. Kerajaan dia bagi macam-macam. Pengampunan dah macam-macam bagi. Siapa yang boleh bernikah, kahwin. Jadi saksi dalam buku sejarah sebut 200 orang, orang Islam kita waktu itu. Akhirnya, lekatlah sampai hari ini Bumi Putera bernama Serani. Sejarah, rupanya macam tu. Bukan masuk saja-saja. Ha? Tu lekat igreja hari Minggu, kan? Domingo-domingo. Lekat sampai hari ini. Sejarah-sejarah yang ada pada umat Islam. Kita nak pelihara dan cerita kepada orang lain dengan cara yang betul. Allahu a'lam. Tuan-tuan pun tak tanya apa dah. 9 tepat. Sesuailah untuk kita berakhir di sini saja. Semoga Allah memberikan kedamaian dan kebahagiaan.